Thank you.
siap-siap untuk menampakkan langkah menuju kursi pelaminan. Dari kejauhan, tampak kedua pasang mempelai menampakkan langkahnya dengan penuh kebahagiaan dan penuh harapan baru untuk membina keluarga yang sakinah. Kain songket halus senungan lahir di Pagaralam 1 Agustus 1991. Putri pertama pasangan Bapak Yusuf almarhum dan Ibu Murniati. Tita, panggilan akrab Lisa Astita, telah menyelesaikan studi pada Universitas Bengkulu, Fakultas MIPA tahun 2013. Dan sekarang telah menjadi karyawan Bank Mandiri di Kabupaten Lahat. Nisa Astita, sarjana sains, telah disunting seorang pria tampan yang bernama Ahmad Iwan Setiawan, sarjana pendidikan. Pria kelahiran Pagaralam 5 Maret 1990, putra pertama pasangan Bapak Adli Husin dan Ibu Masnawati. Telah menyelesaikan studi pada Fakultas Pendidikan Olahraga di Universitas Bina Dharma tahun 2013. Dan sekarang telah menjadi tenaga pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar, Yayasan Masjid Agung Kota Pagaralam. Pasangan ini telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 30 April 2016 di Dusun Pagaralam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pasangan kedua mempelai perempuan bernama Nisa Astuti, sarjana sains, lahir di Pagaralam 1 Agustus 1991. Putri kedua pasangan Bapak Yusuf almarhum dan Ibu Murniati. Tuti, panggilan akrab Nisa Astuti, telah menyelesaikan studi pada Universitas Bengkulu, Fakultas MIPA tahun 2013, Bengkulu. Nisa Astuti telah disunting seorang pria tampan yang bernama Ari Meisha Putra, sarjana komputer. Pria kelahiran Kinal Kaur, 29 Mei 1989. Ari Meisha Putra, sarjana komputer, telah menyelesaikan studi di Universitas Bengkulu, jurusan Sistem Informasi tahun 2012, dan sekarang telah menjadi karyawan Bank BRI Cabang Bengkulu. Maha Suci Allah yang telah menghamparkan cinta abadi, menaruhkan kasih sayang buat insan yang saling mengasihi. Harum semerbak bunga rampai, sekuntum mawar sudah disunting. Duduk keliling tetamu yang ramai, melihat pengantin duduk bersanding. Anak raja masuk ke kota, sang pangeran membawa peti. Iwan bahagia bersama Tita, Arif gembira bersama Tuti. Selamat datang kepada kedua mempelai. Hari ini seluruh tamu undangan mendoakan semoga Allah senantiasa meridhoi perjalanan kedua pasang mempelai. Hadirin.